Misi khatam An-Nisa bulan April. Alhamdulillah, kita rehat sebentar dalam Ramadan ini. Seminggu selepas Aidilfitri nanti, kita akan teruskan misi khatam An-Nisa kita. Dua kelas dalam bulan April. Apa kita bincang dalam April nanti? Isu pertama, kita bincang tentang punca terlaknat orang Yahudi. Laknat, perkataan yang besar, besar juga implikasinya. Selalu kita mendengar bahawa golongan Yahudi ini adalah golongan yang terlaknat. Soalannya, apa punca terlaknatnya mereka? Dan siapa pula yang melaknat mereka? Ula'ikal lazina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajidalahu nasira. Sesiapa yang telah dilaknat oleh Allah, maka sama sekali kamu tidak akan dapati sesiapa yang mampu untuk membantu orang itu. Isu kedua, kita bincang tentang tanggungjawab ketaatan. Dua perkataan besar dekat situ. Tanggungjawab, ketaatan. Untuk siapa kita perlu berikan satu tanggungjawab? Siapakah yang perlu kita pikulkan tanggungjawab ke atasnya? Dan orang-orang yang telah pun diberikan tanggungjawab, bagaimanakah hak dan urusan untuk kita memberikan ketaatan kepada orang tersebut? Semua itu kita akan bincang dalam bahagian ini. Allah berfirman, Inna Allah ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyerahkan tanggungjawab, tanggungjawab itu kepada ahliha, kepada ahlinya, orang yang berkelayakan. Ini adalah misi untuk khatam dan faham surah An-Nisa. Kita akan mulakan semula selepas Aidilfitri nanti. Maka untuk maklumat lanjut, layari laman di bawah.